Pasca pembubaran massa aksi di depan gedung DPR Senayan Jakarta, mobil patroli polisi pun dibakar sekelompok orang tak dikenal di wilayah Pejompongan Tanah Abang Jakarta Pusat pada Kamis malam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan satu unit mobil patroli polisi yang terparkir di sebuah halaman pos subsektor Pejompongan. Saksi mata menyebut pembakaran dilakukan segerombol orang yang menyiramkan bensin dan menyulut api ke arah mobil. Usai membakar mobil, gerombolan orang tersebut melarikan diri dan akibat kejadian ini, arus lalu lintas di jalan Pejompongan Raya sempat macet. Mobil polisi kayak. Mobil polisi? Iya. Langsung dibakar gitu? Langsung dibakar. Korban nggak ada, cuma yang membakarnya udah kabur. Nggak ada polisi, makanya itu dibakar. Nggak ada kereta polisi ya di sini. Makanya mereka berani dibakar. Kenapa sih dibakar, Bang? Kurang tahu juga kita ya. Polisi pun menangkap puluhan pengunjuk rasa yang diduga melakukan aksi anarkis pada demo menolak RUU Pilkada di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Puluhan pendemo ini dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.